Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat dan salam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tema kita pada kesempatan yang mulia ini adalah apakah orang yang berkurban mesti menyembelih hewan kurbannya sendiri, ataukah boleh diwakilkan kepada orang lain, ataukah jangan kita yang menyembelihnya, ataukah tidak boleh orang lain yang menyembelihnya. Yang pertama ya, orang yang berkurban maka disunnahkan, dianjurkan, mustahabbah wa yusannu. Disunnahkan, dianjurkan, dimustahabbahkan agar menyembelih kurban tersebut. Ya, disunnah, disunnahkan. Dari mana dalilnya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jadi bagi bapak-bapak yang berani menyembelih, yang sanggup menyembelih hewan kurbannya sendiri, yang kira-kira mampu nih, kaum muslimin rahimakumullah, maka hendaklah dia menyembelih kurbannya sendiri. Ingat, tapi yang mampu. Jangan pula dia mencoba menyembelih, kemudian di pertengahan sembelih dia pingsan karena tak kuat melihat darah. Oh, ini enggak. Yang disunnahkan itu yang mampu. Ya. Kemudian yang kedua, boleh mewakilkannya, diwakilkan kepada orang lain. Apa pula dalilnya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari penyembelihan 100 ekor hewan kurban, sebagiannya diwakilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu. Jelas ya, dua. Yang ketiga, harus diwakilkan atau tidak dianjurkan. Bagi siapa? Bagi perempuan. Jadi perempuan jangan menyembelih hewan kurban, hendak diwakilkan kepada orang lain atau laki-laki ya, tak boleh. Jadi tiga, apakah orang yang berkurban mesti menyembelih hewan kurbannya sendiri? Yang pertama, disunnahkan kalau dia sanggup melihat darah, tak pingsan ketika pertengahan penyembelihan, disunnahkan. Yang kedua, boleh diwakilkan, dia kan tak mampu nih. Saya kalau melihat darah tuh Ustaz, melihat pisau pingsan saya Ustaz. Jadi boleh wakilkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mewakilkan kepada Ali untuk menyembelih. Nah, Nabi tidak semua. Yang ketiga, memang harus diwakilkan ketika peserta kurbannya perempuan. Jangan menyembelih perempuan, masih ada laki-laki. Jadi jelas bagi kita daripada tiga kategori ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.